Sekarang kita coba penggunaan multi, yang frekuensi multi. Cukup ditekan ohm, nanti ada tanda merah. Kalau yang ini tidak nyala, berarti belum ada koreksi dari base. Kita coba sekarang memberi koneksi dulu via wifi, kita setel dulu. Wifi kita hidupkan, hotspot maksud kami, hotspot hidup. Lalu kita tunggu koneksi hotspot. Lalu kita gunakan encrypt client untuk merangkap koreksi stasiun cost, ini stasiun dari BG. Kemudian kita koneksi dengan Bluetooth, dengan WiFi. Kita coba, kita koneksikan. Nah, ini terkoneksi. Kemudian beberapa saat akan menjadi float RTK. Nah, ini float RTK berarti posisinya sekarang sudah float. Ini ada akurasinya, kita tunggu sampai, nah ini kita lihat nih lampunya menyala ini. Berarti sudah ada koreksi dari base masuk ke dalam GPS. Kita tunggu di bawah 1 menit, biasanya akan menjadi solusinya akan menjadi fix. Nah, coba kita coba dengan mobile topographer. Kita coba, atau dengan smart PTSL ini, kita bisa lihat smart PTSL. Lalu kita coba koneksikan. Kita coba koneksikan Bluetooth-nya. External GPS dengan Bluetooth, kebetulan dia di 907. Uji panjang ukurannya dengan saya gunakan map edges. Saya coba, saya setting dulu untuk menerima koreksi. Jadi kita coba, nah ini ada posisinya. Kita coba untuk pengukuran, ini ada posisinya, ini ada posisi GPS nya akurasi 2 cm, status fix. Kita coba melakukan pengukuran, kita pindah ke titik 0 di penggaris ini. Oke, ini saya aktifkan, rekam titik 0, kemudian saya geser ke 100, rekam poin 100, nah ketemu 0,99, jadi kesalahan hanya 1 cm. Kita coba ulangi, rekam titik 100, saya geser ke titik 0, kita 0,99, jadi lebih bagus tadi dari yang L1 yang ini dual frekuensi. Kita ulangi lagi, rekam dari titik 0, saya pindahkan ke 100, saya rekam. Nah, ketemunya 1 cm lagi. Jadi akurasinya stabil di 1 cm pada posisi course. Ini pada posisi kira-kira 15 kilo dari sini. Kemudian fitur yang lain, kalau kita mau tidak memanfaatkan GS, ini kita bisa lihat statusnya RTK fix. Kita bisa menggunakan, nah misalnya mobile topographer. Ini ada mobile topographer. Saya coba melakukan stakeout sekarang. Saya hidupkan survei dulu, saya rekam titik 100. Jadi titik 100 saya rekam. Oke, saya rekam. Kemudian saya simpan. Ini titik 1. Oke, nah saya akan melakukan stakeout. Saya mulai dari sini. Lalu saya ingin stakeout titik 1. Nah, ini ditunjukkan panahnya. Kita harus geser ke sini, geser, 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 terus sampai distance-nya menunjukkan
senti ini. Nah, berhenti di sini. Kira-kira ketemu 1 cm. Pas persis kembali ke tempat yang tadi. Ini kalau digunakan untuk stakeout. Kemudian untuk mengakhiri, cukup kita tekan tombol power. Jadi ini operatornya single. Saya bisa lihat di sini. Ini ada data streamingnya. Begitu saya matikan, nah nanti akan berhenti, tidak ada lagi, sudah disconnect, ya, tidak ada data lagi, kira-kira seperti itu.